sate padang. Main enak nih, lengkap dengan lontongnya. Dan okay, ini sudah selesai. You like it? I love it so much. Yeah, so cool, nah. Mama, I just like a marshmallow. Yeah. Halo, welcome back to my channel dengan saya Christina Silitonga. Ya, kali ini aku lagi kepingin banget makan sate, tapi sate padang. Sekarang masih musim dingin, jadi biasanya kalau dingin-dingin itu enaknya makan yang hangat-hangat dan pedas. Nah, kali ini aku mau mengajak kalian untuk masak denganku. Kita masak sate padang. Oke, ikuti terus. Jadi kali ini aku akan coba ajak anak-anak untuk makan. Dan ini adalah yang pertama kali buat mereka nanti makan sate dengan saus padang. Makanya kali ini aku tidak menggunakan cabai. Jadi aku menggunakan paprika. Sebelum kita masak, seperti biasa, aku akan menggunakan celemekku. Oke, sekarang kita akan mulai memasak. Ya, bumbu-bumbu yang aku pergunakan adalah paprika. Jadi ini bawang merah, ini daun kunyit, bawang putih, kunyit, ini daun salam, ini daun jeruk. Nah, ini adalah bumbu yang kupergunakan, bumbu halus, yang sudah halus. Ini kayu manis. Nanti ini aku akan parut buah pala. Ini bunga lawang, cengkeh. Dan ini ada gula merah, merica putih, ini adalah bubuk kari, ini adalah ketumbar, dan ini adalah jintan. Jadi, nah, ini ayam yang akan kita masak, satu ekor, nanti kita akan potong-potong. Bumbu halus, ayam, dan ini kita sudah minyak makan kita panaskan. Kita akan masak. Ini sudah hangat. Kita akan goreng bumbunya. Kita akan goreng sebentar. Nah, kalau bumbunya sudah ditumis, aromanya lebih banyak keluar. Dan selanjutnya aku akan masukkan ayamnya satu persatu. Masukkan ayamnya. Aduk lagi. Masukkan nanti daun jeruk. Kunyit kita akan ikat seperti ini. Masukkan dan kita aduk sebentar. Lupa ngasih tahu bahwa aku tidak punya serai, jadi serainya aku pergunakan serai yang di dalam botol. Jadi aku akan masukkan serai ini. Aku masukkan kira-kira 2 sendok. Bumbu keringnya kita akan masukkan kayu manis, kita masukkan cengkeh sama bunga lawang, dan ini adalah bumbu halus, semua kita masukkan serentak. Kita akan aduk dulu. Aku akan parut buah pala. Air. Jadi ini kita akan ambil sebagian dagingnya. Ya,
aku akan pergunakan dengan tusuk sate sudah aku siapkan dan ayamnya. Nah, kita akan mulai untuk menusuk dan aku akan potong-potong. Aku akan siang ayam ini. Ini ya, aku akan potong-potong. Nanti tulangnya akan aku sisihkan, kembalikan ke dalam. Jadi tergantung selera, ini akan aku potong begini. Ini dia bentuknya. Dan mungkin aku akan buat lebih besar. Selesai aku tusuk-tusuk. Biasanya pakai asam jawa, tapi aku menggunakan tamarin ya. Jadi ini aku akan masukkan kira-kira 1 sendok secukupnya aja. Sekarang kita akan keluarkan semua tulang yang ada di dalamnya dan kita akan disaring juga. Jadi kuahnya akan siap segera ya. Ini dia satu. Setelah disaring, ini akan maizena satu sendok. Kita akan aduk. Masukkan tepungnya dan nanti langsung kita aduk. Kita langsung aduk biar rata. Oke, ini sudah selesai. Punya lontong yang sudah aku buat kemarin, jadi kita akan buat lontong ini. Kita akan buat. Terus kita akan buat bawang. Sate Padang, lumayan enak nih, lengkap dengan lontongnya. Dan ini saus Padang dengan sate. Satenya aku buat panjang, lebih banyak ayamnya. Nah, ditaburi dengan bawang goreng. Tuh, pasti enak banget ini. Selamat makan. Sate. Alex, nice. Tell me the nice thing. Yummy. You like it? And you too, you like it? It's like a marshmallow. Oh, and you too, Clara, how was it? You and like I it? It so much. Yeah, so cool, and nah. Mama, it's like a marshmallow. Yeah, it's okay. Like marshmallow, yes. Nah, ini dia sate Padang ala aku, lengkap dengan lontongnya dan satenya lumayan, ayamnya aku buat dan dengan saus Padang ini, lezat banget. Dan aku buat juga dengan bawang goreng. Nah, gimana menurut kalian? Nah, ini dia sekian dulu video untuk khusus menu sate Padang. Beberapa yang tidak seperti masakan yang lain, tapi ini adalah sate Padang ala aku. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentarmu.